adu kencang dengan pemobil lainnya, minibus oleng menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Minibus yang berisikan 4 orang dan dikemudikan oleh warga negara asing melaju dari Dukuh Atas menuju Bundaran Hotel Indonesia. Pengemudi lalu hilang kendali dan oleng menabrak pemotor yang memboncengkan 2 orang. Selain menabrak pemotor, minibus juga menabrak sejumlah fasilitas umum di sekitar lokasi. Kecelakaan ini ditangani unit laka Polda Metro Jaya.